Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasuara News edisi Rabu 28 Juni 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya dari 52 narapidana penghuni lapas kelas 2 Manokwari, hanya 45 yang mendapat remisi Idul Fitri, dan harga kebutuhan pokok usia perayaan Idul Fitri mulai kembali normal. Dan informasi tersebut kami rangkai dengan berita utama kami hari ini mengenai usai libur Hari Raya Idul Fitri, sampah mulai kembali menjajah kota Manokwari. Bersama saya, Wilek Tufan Sorong, inilah Kasuara News selengkapnya. Pemirsa, setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri, sebagian jalan protokol dalam kota Manokwari terlihat dipenuhi sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Bahkan beberapa bungkusan yang berisi sampah dibiarkan menumpuk di depan toko maupun kantor yang ada di sepanjang jalan Merdeka hingga depan pelabuhan laut Manokwari. Hampir sebagian besar pusat perekonomian dalam kota Manokwari terhenti saat pelaksanaan libur bersama yang berlangsung sejak minggu lalu. Aktivitas perekonomian baru kembali terlihat pada Rabu pagi. Meski begitu, libur panjang sangat berpengaruh terhadap tumpukan sampah yang semakin banyak di setiap sudut dalam kota Manokwari. Tumpukan sampah yang mulai banyak nampak terlihat jelas dari pantauan Kasuari Channel. Sepanjang jalan protokol dalam kota Manokwari mulai dipenuhi oleh sampah bermacam-macam jenis, seperti sampah plastik, sisa kaleng dan botol minuman, hingga sampah rumah tangga yang dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu petugas kebersihan yang ditemui Kasuari Channel, John Name-Name, mengatakan selama libur panjang berlangsung, tumpukan sampah banyak menghiasi kota Manokwari dan berserakan di sepanjang jalan dalam kota. Mulai dari hari, pokoknya mulai masuk lebaran itu Om, start kerja sampai jam yang sekarang ini, tidak istirahat. Iya. Dari jam berapa ke jam berapa? Jam 7 pagi Om, keluar dari rumah paling rendah itu Om, sampai di rumah itu jam 12 siang. Iya. Ini mulai start dari mana-mana saja? Sampai mulai dari Abung Bulung. Dari Abung Bulung sampai di depan kantor PEL. Iya. Tapi dibandingkan dengan sebelum lebaran sama lebaran hari ini? Sama saja. Sampah bagaimana? Sama saja. Tidak rubah-rubah. Iya. Tetap full terus. Iya. Kira-kira ini sampah-sampah apa yang itu? Sampah, pokoknya campuran. Ada yang basah, ada kering. Selain di perempatan Lampu Merah Makalo dan Jalan Merdeka, tumpukan sampah juga terlihat berserakan di ruas jalan Pasar Sentral Sanggeng dan Pasar Sentral Wosi. Natalindo Kerewai mengabarkan.